Ha? Nabi tak lahir pada 12 minggu awal? Ya, betul. Ha, ada perbincangan yang mengatakan bahawa rupanya Nabi tak dilahirkan pada 12 bulan awal. To be fair, rupanya ada je pendapat yang mengatakan bahawa Nabi dilahirkan pada 12 bulan awal. Antaranya, ianya mula diumumkan 12 bulan awal semasa kerajaan Fatimiyah Mesir kira-kira 300 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah 12 bulan awal dikatakan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Abi Syaibah. Habis itu yang tak setuju ni macam mana? Okey, mereka yang tak setuju, mereka mengatakan bahawa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Abi Syaibah adalah lemah, malah tersangat lemah. So berapa bulan? Ibnu Kathir antaranya, cukup popular dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Kathir. Dia mengatakan dengan memetik kata Ibnu Abdul Bar bahawa Nabi dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Al-Humaidi kata Nabi dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Yang pastinya semua bersepakat, tak kiralah yang kata 12 ke 2 ke 8 ke berapa bulan ke, mereka semua setuju Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Sebab ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, pernah Nabi ditanya tentang puasa hari Isnin. Nabi jawab, aku berpuasa pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dibangkitkan, pada hari aku menerima wahyu. Maksudnya Nabi dah confirm bahawa Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Itu tak ada pertikaian. Cuma berapa hari bulan? Ada pendapat yang agak kuat berdasarkan pada kajian pakar bintang ataupun pakar falak, iaitu Mahmud Al-Bashar Al-Falaqi dan juga Sulaiman Al-Mansur Furi, yang mengatakan bahawa Isnin pada tahun gajah itu merujuk kepada 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 ataupun 22 April 571 Masihi. Macam? Okey, sebenarnya tak penting pun berapa hari bulan. Sebab sekurang-kurangnya para ulama, para pakar sejarah setuju tiga perkara. Iaitu pertama, Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Kedua, Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan paling utama yang ketiga, mereka semua tak ada berbeza pendapat bahawa memang Nabi dilahirkan. Confirm. Jadi sekarang, sempena Maulidur Rasul, kita mengingati Nabi. Dan moga-moga lepas ni kita ingat Nabi bukan hanya pada Maulidur Rasul, sebaliknya kita buat seolah-olah hari-hari Maulidur Rasul, supaya di mana bumi dipijak, di situlah hukum Allah dan juga sunnah Nabi dijunjung. Salam Maulidur Rasul. Assalamualaikum. Bye-bye.